Kita selalu kan dapat tengok orang-orang TV kat rumah. Kan, jadi hari ini special, saya memang nak ni nak tengok macam mana anak lelaki menggunakan alat make up dan make up mak dia. Okey, kita sini sebentar ya. Okey, bye. Hai, cik-cik. Tadi tak dapat pakai lipstick, dia pakai lipstick comel. Oh, bibir. Menyelah tak bibir? Puan ya? Memang nampak dia punya dia dah letak sebuah-buah. Nampak berbeza dia tadi. Okay, lipstick pun dah menaikkan wajah tu. So, okay, kalau ni mas letak sikit-sikit pun dah menyelam, right? Mata, nampak tu mana mata? Mata tak boleh yang itu? Lain-lain tak ada. Sesuatu yang kita sendiri. Pendapat Puan lah tentang Datuk Siti Nurhaliza? Dia seorang penyanyi yang kita kagum lah ya, dengan kejayaan. So, macam mana boleh terniat hati untuk membawa anak dan juga suami untuk menonton persembahan kali ini? Jadi kita ada dapat peluang ini hari ini kan, sempena hari ibu ni. So kita sempena hari ibu. Sempena hari ibu. So kita bawa lah anak sekali kan. So sekarang bertiga lah. Bertiga. Menonton hari ini. Jadi orang kata dalam banyak-banyak lagu Siti, lagu mana yang Puan minat? Saya minat lagu Cindai lah. Lagu Cindai paling minat. Nyanyi sikit lah. Tak boleh nyanyi. Tak boleh nyanyi. Okey. Untuk anak, anak nama apa tadi? Zakia. Kita boleh ucapkan sikit untuk sempena hari ibu ni, ucapan untuk ibu tersayang. Saya nak ucapkan sama ibu lah kat mak sebab banyak jaga saya kan. Susah senang banyak. Yelah yang membantu kita susah senang.